المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في دارين آمين ذم التنباك الحبيب عبد الله الحداد يقول لا خير في التنباك ولا في شاربه أحمد بن عمر عليه هندوان وعبد الله الحداد أبو الحسين من شيخ أبي بكر من شيخ بكر هؤلاء كلهم يقولون بتحريمه أي التنباك <تصفيق> <تصفيق> الحبيب أحمد الهندوان يقول لو خيرونا أن ولدي يشرب التنباك أو يأكل الخراء لاخترت له أكل الخراء على شرب التنباك الحبيب حسين من شيخ حبيب بكر بن سالم يقول أرجو لشارب الخمر التوبة ولا أرجو لشارب التنباك رأى الشيخ علي الشاذلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وعنده سيدتنا عائشة فسأله يا رسول الله ما حكم شرب تنبك؟ فقال له شربت هذه وأشار إلى سيدتنا عائشة لطلقتها مع أنها أحب أزواجه صلى الله عليه وسلم إليه بعد خديجة رضي الله عنهما أو ما هذا معناه. mencelah tentang tunbak. Tunbak ini memiliki dua arti. Ada tumbak yang dimaksud dengan rokok. Ada yang dimaksud dengan semisal tembakau. Apa biasanya dipotor, uh, mereka makinya itu seperti orang nyusur ya, diletakkan di sela-sela uh, gigi dengan bibir panas dia ya. oh, panas taruh situ itu tumbak jadi ada yang mengatakan tumbak itu yang dimaksud rokok ada yang mengatakan tumbak itu seperti bubuk yang diletakkan di sela-sela Berhasil tumbak ini memiliki perbedaan antara ulama ada yang mengharamkan ada yang memakruhkan dan yang lain sebagainya akan tetapi salaf mengharamkannya salaf mengharamkannya karena salaf itu tidak mau sesuatu yang tidak menguntungkan, apalagi sudah tidak menguntungkan, ia merugikan. Merugikan secara nyata, secara nyata. Itu duit yang nyata Walaupun kalau misalnya orang bertambah Itu nggak mati-mati Itu ini itu itu Hanya alasannya Tapi kalau duit pasti Kalau duit pasti Itu kerugian yang nyata Apalagi kalau dibandingkan dengan Sedekah Per hari dengan Harganya dia akan mendapatkan keuntungan lebih besar daripada setiap hari beli untuk tunbak atau dukhan. Ini secara nyata, secara pasti sudah. Salaf nggak mau, mau. Kalau dibaratkan dengan orang yang teliti dalam dunianya, salaf itu benar-benar perhitungan dalam apa yang mau dilakukan atau apa yang mau dikerjakan itu benar-benar perhitungan manfaat tidak apa yang akan dia dapatkan apa yang akan dia tinggalkan dan sebagainya itu sangat perhitungan makanya mereka mengharamkan tumbak atau duhon karena dilihat dari segi Pengabdian kepada Allah, tombak itu sangat merugikan, baik waktu ataupun harta, dan juga tentunya kesehatan. Ya, tentunya juga kesehatan, dan itu mereka mengharamkannya. Walaupun dalam ulama fikih ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram, dalam ulama fikih tapi salah, ya, haram. Loh bertentangan dong salaf dengan fikih Enggak, gak bertentangan ya. Kenapa dalam ulama vikari ya, Tapi Salaf lebih menekankan keharumannya daripada makruhnya. Ya. Daripada makruhnya. Karena itu beberapa daripada para aulia di antaranya lah habib Abdullah al haddad <hesitation> Good bill and Al Ibad Wal Bilad beliau berkata, La wassalam tidak ada kebaikan sama sekali dalam tunbak, yaitu rokoknya atau bubuk tadi itu. Begitu juga yang memakainya, nggak ada kebaikannya sama sekali. Bahkan al-Habib Ahmad al-Hinduan beliau berkata. Kalau mereka mem, kalau mereka memberikan pilihan kepadaku, anakku ya, ngisep tumbak atau duhon dengan makan kotoran, ini saya akan aku pilihkan untuknya makan kotoran daripada ngisep tumbak. Nah, kalau kita ya mendingan rokokan daripada makan tai Leninda beliau memilihkan lebih baik makan tahe daripada rokoknya. Tinggal dikasih pilihan. Eh, hey, anakmu suruh ngisep ini atau makan ini. Dipilihkan apa? Makan tahe ya. Karena kalau dilihat tahe hanya najis. Kan gitu ya. Nah, penyakit atau ndak ya Allah alam, ya tergantung semangan ini. Ya. Kalau yang mangan kayak kita Allah Sini pangan penyakit metune Tambah penyakitan nah, Karena apa? Makan lali bismillah Wap. Langsung lek wis. Nggak dikelola dulu dikunyah dulu enggak, wis Lep Wah. Apalagi pas makanan ini enak Oh tiga lambe konco-konco ini Wah tambah Lep, lep. Lepas percuma merbutu nak ngerosa apa kalau Ah, mereka lebih memedekan kotoran tadi itu. Nabi Ahmad bin Umar al sinduan Bahkan al Habib Hussein bin Sheikh Bakar beliau berkata orang yang minum khomer itu masih ada harapan taubatnya, masih ada harapan bertobat orang yang minum khomer Tapi kalau yang ngisep rokok itu nggak ada harapan taubat, Makanya orang bisa berhenti dari minum khamar sulit berhenti dari ngerokok. Dengan berbagai macam alasan. Sudah saya coba berkali-kali, enggak bisa sudah saya coba berkali-kali. Sehingga apa dikatakan oleh beliau oleh Habib Hasan bin Beliau mengatakan enggak Habib Ahmad bin Umar. Beliau mengatakan bahwa yang rokok ini akan meninggal dalam keadaan tidak diridhoi. Nauzubillah min dalik. Tidak diridhoi. Dengan itu Al Habib Ahmad bin Umar Al Hinduan, Al Habib Abdullah Al Haddad dan Al Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim mereka bertiga ini mengharamkan tumbak. Mengharamkan tumbak. Pernah pada suatu ketika Syekh Ali Asyadzili bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan bersama Nabi ada satu Aisyah radhiyallahu anha istri yang dicintainya setelah satu Khadijah Syekh Ali Ashadili ini dalam mimpinya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum ngisep rokok atau ngisep tumbak Katanya Rasulullah jawabannya kalau ini ngisep mengisyaratkan kepada setengah Aisyah, aku akan mentalaknya. Padahal umumnya orang yang paling dicintainya itu pasti yang paling dipertahankan. Kalaupun dia mau melepas melepas sesuatu yang gak dia senangi. Kita punya pakaian. Ada pakaian yang paling kita senangi. Gak mungkin dari pakaian yang kita senangi itu kita kasihkan orang. Tapi yang gak paling kita senangi pasti akan kita keluarkan, kita bagikan ke orang. Begitu juga barang-barang yang lain. Yang tidak kita senangi akan kita bagikan. Yang kita senangi kita tahan. Tapi Rasulullah mengatakan kalau ini ngisep aku takak. Jadi yang paling dicintainya akan dilepas. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Bahwa Rasul SAW Alaihi Wasallam tidak menyenanginya. Ya, tidak menyenanginya. <tuh> Asy-Syaikh Abdul Aziz Ad-Dabbagh yaqul, "Inna syafa'at al-awliya mamnu'atun fi syurbi dukhan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh beliau mengatakan syafaatnya para aulia itu bisa gagal dimiliki atau didapatkan bagi pengisap rokok. Jadi para aulia nggak mau ngasih syafaat atau memberikan syafaat kepada pengisap rokok. Sayyidina Husain ibn Syekh Habib Bakar bin Salim lama arama arama rabi itlafi tumbak fi hadramut wal man'i fi ta'atihi malaka Bi'arba'ina Hussein Ketika memerintahkan untuk membakar Tumbak di Hadramut Dan melarang untuk memakainya Meminum, mengisapnya Beliau telah memiliki 40 ribu real Tumbak dan dibakarnya كان الحبيب حسين بن أبي بكر من سالم يشدد النكير على متعاطي شرب وقد وبدأتنا بإحراقه في سائر الجهاد الحضرمية وأمر الدول أن ينادوا بذلك وكذلك الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن عمر على الهندوان والحبيب أحمد بن زين يشددون النكير على شارب هناك بعض العلماء Yang sangat luar biasa di zamannya Al-Habib Hussein bin Syawab Bakar Kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hunduan Dan Al-Habib Ahmad bin Zain Mereka semuanya ini Sangat keras Terhadap orang-orang Yang mengingkari keharaman tumbak ya, Atau dukhon Bahkan mereka Sangat Membencinya sehingga uh, punya perhatian penuh di dalam membasminya, membasmi tumbak atau dukhan di wilayah Hadramut bahkan menganjurkan tempat-tempat lain untuk melakukannya juga. Yang bagi ini mara kafiran aura jalannya serbuk dukhan hanya sudah disyukur, bahkan disunahkan atau dianjurkan oleh para ulama kalau kita melihat orang kafir atau melihat seseorang yang ngisep rokok untuk sujud syukur. Nah, sujud syukur itu kan karena mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari bala. Kita disunahkan sujud syukur ketika mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari bala. Lah katanya para kalau kita melihat orang kafir sujud syukur. Atau kalau kita melihat orang yang hisap rokok Sujud syukur Kenapa? Karena orang yang kafir atau orang yang apa ngisap rokok Berada di paling besarnya balak Paling besarnya bala. Lah kita bersyukur karena apa? Selamat. Ya, kita bersyukur karena selamat. Ya, Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari keburukan dan dari perbuatan yang tidak disenangi oleh para salaf. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum Man la salak fi tariqi ahli tahayyam wadah Faya furu'an nabi, siru'ala al-ittiba, ala tariki sawiya, wahdharu'l-ibtida, siru'ma'a man ragi, fi hubi rabbih wa khallul kadam bil kadam fil fi'li wal imtina aslafukum li bihim yahsul intifa sadatu akhlaqihim uzma karimah wisa طريقهم ما ترى فيها خلاف أو نزاع ساروا بهم ما على صدق الأمل باجتماع حتى ارتقوا في مراتب قد علت في ارتفاع ma indahum man zama yadma wa man ja'aja ma syaw bi sidkil adab yas'awna khairal masa kat lil masajid bil amal wal biqa' Wabada robiil ijab lil habibil mutta khairun nabina shroful murshid wada lamada ahum aja Budak watah bismi ma ساروا بهم ما إلى كسب المعالي سراء تجري المراكب بهم من غير ريح أو شراء بل بالعناية جرى توأً بغير امتناء. مِنَّهْ من الله قد خصص بامن أطاع هذا حديثي وفي مِثْلِهِ يذل السماء اسمعوا واكلوا فانه للمطالب جماء unsuk syada arfihi Innu bayna ahlihi Ya Rabbi jituk ilah hadartika tika Mukir mukirun bil jiwa wa taksir ba Fajbur zila'i fa'inni mu'tarif bi zila'i Ma sanad fil li sanad ghairu man fi'l-qawni Khairun nabiyyin li nuru muhi li shima'i Walhamdulillahi rabbil alamin

Allahumma salli wa dhala salatin ala as'adi makhlukati Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Hadada maklumatik wa midada kalimatik Kula ma dhaqara ka wa dhaqara dhaqirun Wa fala zikri ka wa zikri wafilun Rabbana fa'na bima'alamtana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi wa ahlana Lanafidinina fi ma ahli al-kutri unsa wa zakar rabbi wa fikna wa fikum lima tartadi kawlan wa fi'lan karama wa rizukil kulla khalalan daima wa akhila atkiya ulama wa nukfa kulla syar rabbana wa lana kulla wa akarra berrida min kal uyun anna rabbana kulla qabla anta tiyana rusulun manun wa fir wa sur anta akrama man satar wa salatullahi tashal musafa man ilal haki da'ana wal wafa bi kitabin fi lina shifa wa ala al alil kiram syurafa wa ala sahbil masabihil gurar Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'un fi ridak wa la tuwalina wal yansiwak ممن خالف أمرك وأسك وأسم الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم صلاة وسلاما دائما بدا ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a ah hajati wa ufir dhunubi wa sayyati wa tajawaz al khati'ati wa zallati ahasanati wa samihni fi ma mada wa ma ya'ti wa aktubni fi diwani sadati wa slukbi sabila najati حياتي ومماتي اللهم إني طامع في أطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألهمني بأسفيا اللهم سلم ما يسلم إليك واجمعني ما يجمعني عليك لي من الأعمال الصالحة ما يجيب لزلف لديك صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاتح بنا دلوقتي بالصلاة كل حل حضرت سيدنا محمد بن عبد الله اللهم أيها اخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام على سيدنا رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وارواح جميع اولياء وصالحين وشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والائمه والسيدين

من من أن لا إله إلا الله واحد من 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 الله وأسرع عند الله أن الله يجعلنا من الذين يسمعون الخلفاء تبين أن الله يفتح لنا فتح العارفين ويفقنا في الدين ويعلمنا من الزبير ويهدينا إلى سر السبيل ورزقنا فهم النبيين ويبدر المسلمين ورحم المقربين ويجمع قلوبنا بنا التقوى ويحفظنا من كل أذى وبر ويقضي جميع الدنيا 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 من العسر والآخرة من مغفرة لنا ما وهب لكم من من علوم وأعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كون صالحة وعلى ما نفسه صلى الله عليه وسلم وعلى ما نفسه وما كسبنا وما تلبنا ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على النبي وعلى اله وصحبه وجعل الحاجة كل ما قضي الدنيا والدنيا والاخره خير البريه اللهم لا تكشف عنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال ورزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تعدي به الايام والليال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي عليه الصلاه الحمد لله رب العالمين